Sekarang kami tiba di titik apa namanya? Bunker Bintang Merapi Kaldera. Kaldera. Ini banyak juga rombongan serupa. Atau gak usah kita naik, ngabiskan waktu. Gunung Merapi itu ya. Orang murah-murah jalan main serupa. Oh, Kaliadem bukan kaldera. Kaldera itu geopark Batak ya. Kaldera aku baca dari baru, kayak Kaliadem. Kaldera mah di Sibisa. Danau Toba ya. Danau Toba. Di sini ada pantangannya enggak? Nah, soalnya kita kan harus ini juga kan. Soalnya dari Medan mah. Kami kadang ketawanya berlebihan. Suaranya berlebihan. Mana? Mana? Ayo, ayo, ayo. Nih kita tengok dulu rombongan lain sedang diputar-putar. Nah, lain gayanya. Hah? Di bawah. Gimana tadi? Gimana? Seru. Enggak terbayangkan. Kaget. Kaget, betul. Kalau kesini perlu menyiapkan nyali. Karena medannya lumayan ekstrim. Walaupun belum terlalu ekstrim. Jangan belanja lagi. Pelayanan gratis. Oke, sekarang kami mau ke spot selanjutnya, mau naik lagi ke jeep. Ayo naik. Hei, pegangan. Oke, kami mau ke spot selanjutnya. Dadah semua. Horas. Horas. Mbak enak juga jadi Horas. Jadi enggak ramah banget ya? Enggak, orang itu supir Siantar katanya. Berarti memang terkenal lah supir Siantar. Apa katanya? Supir Siantar. Tali apa sih? Rantai-rantainya biar enggak ini. Biar enggak takut jatuh. Iya kan? Takut. Ada kian nih. Ini ada. Selamat jalan dari Bunker. Apa tadi? Kali ada. Selamat lagi Pak. Kameranya lupa mencet. Udah longsor. Karena kan enggak nampak kalau lagi gue. Karena sama Osir itu pun dulu kan bekas letusan Gunung Berapi juga ya kan? Iya, batu sama seperti itu. Tim pula makanya mak agak. Oke. Kenapa? Nih, kalau udah per kepeng. Kenapa? Aduh, maaf perutku. Lewat ini tengok. Lewat batu besar. Apa hanya harga orang itu? Kenapa harga? Gimana apa? Turun. Iya. Jadi dia aja.